Lagi yang banyak, yang banyak. Dihadiri oleh Pak Wali Kota gitu, apakah itu sebelum cuti atau setelah cuti, jadi periodenya periode sebelum cuti atau setelah cuti gitu. Jadi nanti pilihannya boleh pada awalnya Pak Wali Kota, di akhirnya oleh Pak Wakil, atau dibalik gitu, dari segi waktu aja tinggal menyesuaikan Pak. Mereka kiranya nanti kesusahan untuk tempat billboard untuk iklan
ada baiknya mungkin dialihkan ke bus gitu Pak, dan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya gitu Pak. Jadi mohon dukungan sekiranya nanti ada pengusaha iklan, lebih baik iklannya di badan bus aja gitu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus launching bis pariwisata Bandros oleh Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil. Kami mohon kesediaan untuk Samburasun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Sahabat seperjuangan, selamat menjalankan kompetisi. Kalau Allah menakdirkan insyaallah, saya mohon izin juga berkompetisi di level Jawa Barat, saling mendoakan. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ibu Atalia, dia menemani dalam suka dan duka. Pak Didi, Kepala Dinas Perhubungan. Kita menghadiri acara perkenalan, ya, memperkenalkan bus Bandros yang istimewa ini. Saya meyakini setiap yang melihat Bandros ini hatinya rada surasuri sorangannya. Karena warna-warninya, karena dalam teori psikologi, warna itu mengandung arti, kira-kira. Warna yang cenderung cerah itu lebih terkesan rilekskan begitu. Ada satu warna hitam, sengaja saya pilih, itu khusus untuk VIP tamu-tamu Pemkot. Jadi nanti Pak Didi cara ngaturnya, kalau ada tamu dari kota mana, dari kementerian, mau pakai Bandros yang VIP, yang hitam ini yang dipakai. Ya. Kalau boleh nanti disempurnakan lagi interiornya, lebih VIP lah, ya, lebih kelasnya, lebih kelas VIP. Nah, saya ingin di akhir masa jabatan kami, saya dan Mang Oded ini, rute wisata itu sekarang sudah fix, ya. Dan tolong dihitung lagi. Saya ingin profesional, ya, bagaimana caranya jangan terlalu banyak membebani anggaran seharusnya, ya. Jadi seharusnya ada pengelola, silahkan siapapun, tapi yang paling keren itu bensinnya, biaya supirnya, keneknya, apapun, tidak selalu harus membebani APBD. Jadi, tolong dipikir, kalau masih harus APBD, kitanya kurang cerdas. Karena orang mau bayar, Pak, kasarnya, ya, orang mau bayar untuk menikmati, di seluruh dunia juga bayar, ya, untuk menikmati sebuah fasilitas yang baik seperti ini. Kemudian desain jangan pernah dirubah, ya, ini hasil berhayal Pak Wali Kota dulu. Dulu ada pilihan bisnya modern seperti kota-kota dunia, saya bilang kita mah harus jadul. Jadi dengan kesadaran, Bandros ini disengaja dibikin jadul. Justru karena jadul maka jadi unik, kan? Coba bentuknya sama dengan bis-bis modern yang sekarang seliweran di Jakarta, di mana, enggak seru. Sekarang mohon maaf, ditiru ya Pak Edo, ya, di Bogor namanya Uncang, ditiru juga di Jogja. Di mana, kota mana lagi Pak Edo? Malang. Malang, Jogja, Bogor, ya. Ya. Ya, kita kene sumber nama tebelah dia lah, ya. Tuh, Pak Edo yang spesialisnya. Tepuk tangan buat Pak Edo. Karena ini kelihatannya abu-abu semua nih. Ya, itu pengaruh warnanya. Saya hafal, karena waktu jadi arsitek ada tes buta warna, teman saya nggak lulus, Pak. Di tes warna-warna yang deketan begini, di mata mereka mah abu-abu yang tidak jelas. Mudah-mudahan semua kita ini nggak ada yang buta warna, bisa memilih Bandros ini. Saya kira itu, jadi teman-teman media tolong ramaikan, sampaikan. Kami sekarang sudah punya rute baru, ya, untuk pariwisata dengan Bandros. Insya Allah lebih profesional, silakan manfaatkan. Juga untuk Budpar, di dalamnya tolong dibikin inovasi-inovasi, ya Bu, ya, jualan produk Bandung, jualan makanan minuman, sebenarnya nggak ada masalah, brosur-brosur wisata apa silahkan. Jadi si keneknya itu
kalau memang mencukupi sistemnya ditemani oleh pramugari lah kira-kira begitu ya. Pramugarinya yang mempromosikan hal-hal positif tentang Bandung di dalam Bandros ini. Itu ya. Kemudian juga kalau bisa beroperasinya tidak harus selalu siang hari, karena kadang-kadang malam Bandung itu romantis justru setelah Bada Isya ya. Jadi jangan-jangan ada Bandros malam yang lebih tematik lah kira-kira begitu ya. Saya kira itu semangatnya. Terima kasih buat Pak Didi. Saya ucapkan terima kasih juga TP4D ya Pak Yudi. Beliau yang mengawal memastikan prosedur urusan pengadaan ini berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tepuk tangan kita. Dari TP4D sudah ada keputusan kalau lelang di luar April mereka nggak mau mendampingi karena terlalu riskan. Jadi kita sebelum kita cuti berdua kita ingatkan para kepala dinas semua lelang-lelang kalau bisa sebelum April kira-kira begitu. Karena sudah masuk tahun pilkada, nanti sibuk ini itu berakhir di ujung tahun akhirnya riuh lagi kan. Jangan terulang. Ini saya titip khususnya yang sekarang mendengar nih, ada Kadis Budpar, ada Disub, ada Kabag Umum, tolong lelang-lelang sebelum April itu harus menjadi penyelesaian ya, biar bisa dibantu oleh pihak lain termasuk TP4D dengan mantap. Itu saja dari saya. Dengan bismillah aja atau melakukan sesuatu nggak ada? Oh ada. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini perkenalan Bus Bandros 12 unit secara resmi saya launching. Terima kasih. Bila itu Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ketua TP4D, Bapak Yudi beserta rombongan, dan juga yang terhormat Kadis Hub Kota Bandung, Bapak Didi Ruswadi. Dan yang terwakil ini, lagi kita dari Romi
wabarakatuh. Terima kasih. Jadi begini ya, akhirnya kami putuskan bandros itu tidak dengan pola CSR karena lama ya, meyakinkan pihak ketiga untuk menyumbang itu lama, 3 tahun yang cepat. Ibu kemana? Akhirnya kita putuskan melalui dana APBD, menjadikan rute-rute wisata ini lebih baik ya, tolong disampaikan oleh media. Kemudian nanti di evaluasi 2018, kalau masih kurang kita tambahi, tapi kan polanya sudah didapat ya. Kedua, target bandros ini adalah untuk wisatawan dari luar Bandung, tapi karena ada aspirasi dari kewilayahan, konsepnya saya tambahi bahwa wilayah-wilayah juga silakan camatnya membahagiakan warganya dengan meminjam dalam satu seminggu ada satu hari lah kira-kira gitu, atau nanti satu hari bisa punya sendiri lah. Nah, mudah-mudahan dengan begini wisatawan Kota Bandung lebih nyaman menjadikan Bandung sebagai prioritas, karena kenaikan turis di Bandung ini selama kepemimpinan saya naik 1 juta orang ya, dari tadinya rata-rata mendekati 6, sekarang sudah mendekati 7 juta wisatawan. Pengelolaannya nanti oleh BUMD atau bagaimana ya, soalnya jadi pengelolaannya itu nanti saya serahkan ke Disub, saya kurang hafal detailnya ya, karena sudah plat kuning ya, jadi ada pengelolaan yang sifatnya dipersamakan seperti halnya TMB yang punya rute khusus, hanya bedanya bentuknya bukan bis masal, tapi lebih ke bis wisata. Nanti saya yakin sesuai peraturan pola pemeliharaan dan operasionalnya seperti TMB. Sebenarnya naik turun saya kurang apa, nanti tolong tanya ke Pak Yudit. Sesuai kebutuhan aja, jadi belum tahu, mungkin bisa nambah 2 kali, 3 kali. Evaluasi yang dulu sebenarnya ini nambah macet atau enggak Pak? Ya enggak tuh, nambah macet mah kendaraan pribadi. Setiap penambahan kendaraan umum itu mengurangi kemacetan. Jadi jangan pernah sekali-kali mengasumsikan ada kendaraan umum menambah macet. Nah, macet itu karena orang tidak mau naik kendaraan umum. Tapi kan rata-rata yang turisnya itu kan hanya di satu titik, sedangkan mereka untuk perjalanan ke titik itu tetap harus pakai kendaraan. Iya, makanya daripada tidak ada sama sekali, maka pergerakan wisatawan itu kalau jarak dekat kita promosikan supaya naik kendaraan ini. Contoh, saya bisa jalan kaki dari pendopo, bisa naik sepeda, bisa naik bandros dan lain sebagainya. Jadi ada alternatif-alternatif. Ya. Nanti ada pakai trek buat wisatawan, mungkin di titik pasir gitu bisa. Saya belum saya sampai itu, nanti ke Pak Didi aja teknik. Oh, ya lah, ini kawanan ramai. Ini kawanan gimana? Mobil berapa? 1, 2, 3.